Oke, bos, kita mulai lagi perjalanannya. Jadi kita posisi sekarang ada di desa. Aduh, mana tadi nggak baca tulisannya? Ada tulisan sini. Ini posisi bagus kalau nggak mendung. Jadi tadi habis hujan, bos. Ini sebelah kiri Gunung Kelut. Sebelah kiri Gunung Kelut, sebelah kanan Gunung Kawi. Tapi mendung. Jadi nggak kelihatan. Asli, ini dekat, bos. Jaraknya ini dari sini ke puncak Gunung Kelut itu sekitar berapa kilo ya? 1 kilo, 2 kiloan. Asli dekat tuh. Jalan kaki sampai, tapi mendaki gunung lewati lembah naik turun. Ini bukan jalurnya mendaki di sini. Jalurnya ada di sana. Kalau kita naik di sini ngawur. Susah itu naik turun jurang kalau lewat sini. Kita posisi di sini entah di mana. Kita udah turun gunung, berarti ini udah di utaranya Gunung Kelut. Kalau dari arah Blitar, kita peserta tadi dari Blitar lewat jalur batu ini, kita mau ke Bendungan Silorejo Ngantang. Tapi entah nanti kita mampir-mampir kemana, kalau ada tempat wisata bagus kita mampir, iya kan bos. Oke, semoga aja ini baterainya cukup, soalnya bawa baterai cuma satu sama powerbank udah nggak dicas seminggu yang lalu. Jadi kalau nggak cukup ya entah, biasanya kita bawa ini apa namanya, cas yang ini di HP. Ini udah masuk area Malang, Kabupaten Malang ya. Biasanya kita bawa ini bos, apa namanya itu, charger yang ke aki itu, itulah. Jadi kalau perjalanan jauh naik motor kita bisa ngecas di motor. Dan ini kita nggak bawa cas motor juga ya. Ini lah, matahari nggak ada. Biasanya ini kalau kita naik gunung kita bawa power bank yang pakai solar panel, jadi bisa ngecas nggak pakai listrik, kita pakai ini sinar matahari. Kenapa irit? Ini apa namanya, free energy, kita memanfaatkan energi matahari buat ngecas. Tapi ini emang nggak ada rencana buat jalan jauh, perkiraan juga baterai cukup, jadi nggak bawa peralatan apa-apa. Ini cuma ngevlog asal-asalan. Ya ada ayam bos, kita salib. Oke, kita salib, ngawur asli, kita ngawur ayam. Depan ada truk ngangkut batu, kalau nggak disalip kita lama, disalip agak bahaya soalnya ini bawa muatan batu bos. Dan tempat nyalipnya kita aduh licin asli, dan kalau kita langsung naik ke jalan aspal pasti jatuh. Oke, jadi kita pelan-pelan. Oke, pokoknya perlahan tapi pasti begitu loh bos. Perjalanan tuh kita nikmati ya, meskipun lubang-lubang ini rasa gerusuloh, rasa bisu-bisu, kita nikmati. Kalau perlu kita cemplungi gini, nah, nyemplung ya kan. Nah, kita nikmati bos. Ada kubangan air masuk, coba masuk ke kubangan yang ini, ada mobil. Oke, ini apa kebiasaan buruk kemarin pas masih di pulau seberang. Emang jalannya susah, kalau ada air pasti kita masukin air supaya lumpur yang di ban itu hilang. Itu kayak tempat wisata bos, coba kita ke situ ya bos. Tapi kayaknya iya enggak, kayak iya kayak enggak. Coba lah bos, kita mampir sini ya bos. Oke, Gombongan namanya. Kita belok kiri bos. Oke, kita masuk ke TKP, entah ini arahnya kemana. Kayaknya tempat bagus, kayaknya tempat wisata, cuman nggak tahu. Asli kita ini bener-bener nggak tahu bos, bukan ini, nggak ada tujuan. Perjalanan kita emang perjalanan nggak ada tujuan mau kemana. Dan jauh, koplaknya lagi kita perjalanan nggak ada tujuan tapi jauh. Nggak ada persiapan, persiapan cuma satu, duit, itu aja, sama nyali. Yang penting kita berani kemana-mana. Pasti sampai ya kan, nggak ada tekad kemana nggak sampai. Dan yang kedua adalah duit, yang keempat adalah duit, kelima adalah duit,
intinya bawa duit. Kalau kita bensin kita isi full tapi kita nggak tahu tujuan, nanti kalau habis di jalan mati ya kan. Yang penting bawa duit, nanti kita habis bensin beli kan, itu ban bocor tambal. Ya semoga aja nggak ada kejadian apa masalah apa pak untuk kendaraan ini, soalnya kita sendiri posisinya, kita kelayapan sendiri dan jauh, alat komunikasi baterai juga menipis bos, dan ini nggak tahu kita tujuannya kemana, ini udah belok masuk ke apa namanya tadi, Gombongan ya, wilayah Gombongan tadi pin apa namanya itu, gerbang masuknya bagus kayak tempat wisata. Aku kira ini ke tempat wisata tapi kita gak tahu. Tapi serius ini keren. Kalau sebelah kiri, kanan. Iya sebelah kiri keren juga Lombok. Jadi Lombok dan Lomboknya lembu-lembu bos. Oke bos. Lomboknya lembu-lembu. Ini apa namanya kupis, buah kupis besawi. Asli keren. Tumbuhannya subur. Tadi tujuan beloknya dikiranya ini adalah tempat wisata. Dan ternyata nggak tahu ini kemana, ke hutan asli, nggak tahu ini kemana. Soalnya tempat ini kita belok pertama dari jalan itu tadi bagus, kayak ada gerbang ke menuju ke tempat wisata gitu loh bos. Jadi kita belok ke sini. Kalau orang-orang ini kemarin kawan-kawan dari Riau tempat kayak gini pasti udah keren banget. Soalnya sana nggak ada kebun ya bos. Dan itu tanahnya tanah gambut, tanah subur tapi susah ditanduri, susah ditanami. Subur kok susah ditanami sih bos. Ya pokoknya jarang ada tanaman lah. Tanaman hutan dibuat semua bos, buat buah geopol. Jadi sana tuh gundul. Dan kita sampai sini nggak tahu tujuan. Akhirnya kita balik lagi. Oke. Kita balik lagi dan hampir ketabrak motor karena kita nggak toleh-toleh ya. Oke sebelah itu bagus bos, hutannya sebelah kiri. Kalau kita buat foto private bagus loh. Cuman kalau kita foto private di sini ketawain orang bos, yakin. Soalnya banyak lokasi wisata bagus di area ini Malang, area Ngantang ya, kecamatan Ngantang ini udah masuk Malang sih. Dekat sama Gandusari. Gandusari Malang itu tempat wisatanya banyak bagus. Kita foto berapa di tempat kayak gini buat ketahuan ayam asli. Oke kita putar balik bos, kita jeda bos ya, soalnya udah lewat sini ya tadi, nanti kamu waleh bos, kita jeda bos ya. Oke bos, videonya baru kita mulai lagi. Jadi kita mau ke ini bendungan Selorejo Ngantang. Tadi kita jeda habis nyasar, bukan nyasar sih, emang menyasarkan diri. Kita tadi habis menyasarkan diri bos, kita muter-muter ke apa Gombongan, nama wilayahnya Gombongan ya. Jadi tadi kayak tempatnya bagus, kita belok ke situ dan nyasar. Bukan nyasar tapi emang sengaja menyasarkan diri. Jadi kita ada di jalan mana ini, jalan pokoknya itulah, kita menuju ke arah Ngantang. Ini masih jalan apa jalur ke Batu ya bos, dari Blitar kita ke Batu lewat sini masih. Jadi tadi videonya terjeda lama betul, bukan nggak terlalu lama sih, nggak ada setengah jam, terjeda sekitar 3 km ya. Oke jalannya kok rusak. Oke. Ini kita mau salib tapi ini bahaya. Nanti kalau truknya ambruk, kita kembruan mutiara situ badan ya. Kita pelan-pelan. Oke, dan kita tancap gas. Oke, bos. Jadi kalau ada truk lagi oleng gitu, jangan disalip. Nanti kalau truknya ambruk, kita kembruan pendeng, bos. Asli pendeng. Truknya bawa muatan soalnya. Enggak bawa muatan pun pasti ya pending. Waduh jalannya rusak bos. Jadi untuk jalan arah Batu Malang
Kota Batu dari arah Blitar untuk jalan pintasnya yang ke sini rusak, bos. Ya, siapa tahu ini apa Pak Bupati mengelek videonya, melihat, mendelok, meningali, memendelangi video ini kan. Siapa tahu ini jalannya rusak, Pak. Siapa tahu langsung di benak nih. Wih, jalannya rusak, aku rata lewat kono mergane, aku ora roh, kita maspal ya, langsung tak keramik sesuk. Keramik ya lunyu ya bos, dalam budok ini. Waduh, oh ini bos, mobil yang ini kerapotnya berisik tadi, sampai kameranya mati raruh. Soalnya ini kamera pakai ini, audionya eksternal, dan audionya ini kalau kameranya mati audionya tetap nyala, jadi nggak tahu. Jadi kita harus mengeceknya berkala biar ngerti kalau hidup apa mati. Kalau soalnya kalau kita ngoceh terus cuma kerekam suaranya, nanti ini nggak lucu ya kan. Ini mau kita salib, kita cari momen yang tepat dulu, momen menyalibnya. Oh, kiranya momennya udah tepat. Oh, belum tepat, nanti kita kesenggol nyeretek rono jukel pojokannya perengan nih. Oke, gas bos, tancap gas. Oke, kita salib ya bos. Kalau enggak kita salib, kita keberbekan di belakangnya itu, soalnya berisik ya. Kenapotnya anu, apa jenenge? Kenapot bedelan. Kayak motor. Kalau di audio entah masuk apa enggak suara mobilnya ya. Ini audionya pakai eksternal, nanti kita ini. Turun itu tempatnya bagus, entah kemana itu, kayaknya bagus lokasinya ke buat ini. Buat ngetril. Kita belok ke ini. Ini. Cuma nanti kita harusnya lurus sih, cuman kita belok kiri, kayak belok kanan. Kita mampir-mampir dulu ya. Banyak kawan di sini. Jadi alangkah baiknya kita menghampirinya gitu. Siapa tahu mau diajak dolan. Kalau enggak mau ya bene ya kan. Kita rating. Rating itu kalau bahasa Indonesia sen. Sen itu lampu kedip-kedip. Oke. Nah, dan belok kiri. Nah, belok kiri. Kan ribet. Google Maps kita omongin aku arwe dolan no. Belok kanan ke Jalan Kawi lalu belok kanan. Alah ben sih tau aku arwe dolan ini koncokku lho. Google ini nganu deh. Google ini rakna dijak aku merumi. Belok kanan lalu belok kanan. Ben terus sejauh 2 iyo, km. Iya aku arwe mampir ini koncokku sih lho. Google ini dia Google berisik ya. Oke, jadi kita mau mampir-mampir dulu ya, bos. Oke, bos, jadi ini tadi baterainya ini kayaknya kena goncangan nih. Jadi kameranya mati. Ini udah nyala, posisi di ini, bendungan. Kalau kanan bendungan, sebelah kiri itu apa namanya? Apa namanya, bos? Inilah, apa namanya ya? Ya, pokoknya itulah, gituan lah. Aduh, nggak rekam kayaknya bos perjalanan ke sini tadi, tapi entahlah, nanti kita coba kita cek ya. Kita sampai bendungan Sirorejo, bos. Kita mau ke sana. Oke, ke sana sebentar. Waduh, ada bakul bos, aku poso ya, bos. Oke, sampai sini bos, ada orang jualan bakso ya, tapi aku poso ya, bos. Kita masuk ke sini, oleh apa oleh. Paradis Joko, oke. Jadi ini kerangkeng buat kerangkeng ini, apa namanya panel-panelnya. Oke. Wow, emang keren bos. Asli ini di kamera entah kelihatan apa enggak, nggak tahu. Soalnya kameranya wet. Nanti kita ambil gambar di sana pakai kamera ini biar kelihatan pemandangannya kan bos. Silur cungantang ini keren. Oke bos, kita sampai ini di tulisan-tulisannya itu. Entah kita mau ngapain di sini. Oh, kita ini mau ngambil gambar aja. Oke, sampai sini, bos. Dan kameranya ini entah kenapa, bos. Entah overhead, entah apa.
kadang mati sendiri. Kayaknya kepanasan nih, kamera GoPro-nya. Kayaknya kepanasan. Lupa, tutupnya belum dibuka. Nah. Oke. Karena posisinya hari ini mendung, berkabut, jadi agak ini. Agak buram ya. Harusnya pakai ini. ND. Pakai filter ND atau pakai CPL bisa untuk menghasilkan gambar yang agak jernih sedikit. Ini kita nggak bawa filter. Ya seperti itulah. Kondisinya keren. Tapi sepi pas hari ini, hari Selasa. Hari apa? Rabu ya. Hari Rabu. Kalau hari Minggu mungkin ramai. Meskipun hari ini hari libur. Tapi hari ini puasa ya kan. Jadi nggak terlalu banyak orang jalan-jalan ke sini. Apa lockdown ya? Jangan-jangan lockdown, nggak boleh keluar daerah Malang. Karena kita dari Blitar menuju ke Malang, nggak tahu kondisinya gimana saat ini kan di sini. Kita ambil foto motor nanti dijual. Jadi kalau dari sini tuh motor warnanya biru, Bos. Tapi kalau dari sebelah sana kuning. Ini motor siluman kok. Motornya rada nyeleneh kok. Baru aku cat kemarin, Bos, warna ininya ya. Warna peleknya kemarin kan hitam. Aku cat warna emas. Biar kayak sultan. Jadi kayaknya kurang bagus ambil foto di sini ya, Bos. Kita ambil di sana aja, Bos. Kayaknya posisinya kurang bagus, apa emang lensanya yang kurang cocok untuk mengambil posisi di sini. Kita turun ke sana yuk. Soalnya enggak ada ini. Enggak ada objek yang mantap. Objeknya udah bagus sih soalnya, cuman cuacanya kurang mendukung, Bos, agak mendung nih. Agak mendung dan yang dibawa alat tempurnya kurang keren. Oke, bus ini kita tancap gas turun ya. Kita putar balik menuju menuju ke sana tuh, ke sana tuh. Oke. Tapi nanti muter lewat sana. Kalau lewat sana nanti mendelep ya. Kita harus nyebrang sana. Jadi kita muter ke sana. Kameranya kok mati-mati ya, Bos? Oke, Bos, kita posisikan motor di sini. Kita mau ambil gambar dulu sebentar ya. Kita mau ambil gambar sebentar. Jadi posisi foto yang pas di sini, Bos. Oke, di sini ya. Taruh sini. Habis itu hadapkan sini. Kita ambil foto agak cepat. Soalnya kita motor taruh tengah jalan. Oke, 1, 2, 3. Oke, action. Habis ini kita putar dari sebelah sini. Ini motornya motor agak siluman sih soalnya, Bos. Warnanya sebelah biru, sebelah kuning. Jadi kalau enggak dua-duanya diambil enggak adil nanti kan. Nah, ini. Oke, pas gitu aja langsung kita cabut ya kan, daripada baterainya nanti habis kita nggak bisa ngerekam ya kan. Untuk sementara masih terekam videonya. Ini kita posisi di sini. Oke, kita di sini ya, Bos. Oke, masih nampak. Masih nampak, masih merekam. Ini baterainya tak suka kah. Oke, kita ke bawah, Bos. Waduh, ada ini orang jual bakso ya, aku luwe. Tapi tetap kuat, harus tetap puasa ya, Bos. Oke, ini kita turun mau ngapain ya, kita mau ngetes kekuatan motor nanti naik bisa apa enggak ya kan. Jadi kalau kita coba ini asli keren, Bos. Oke, kita berhenti. Nah, kalau motor kopling enak, kita bisa turun kopling dah selesai, kita menggelinding ya kan. Kalau motor matic ini gak bisa gelinding sendiri kalau gak
dipelankan dulu biar koplingnya lepas, baru wah, turun dengan kecepatan 45 km per jam tanpa digas. Ini mesin mati bos, asli mesin kita matikan, turun dengan kecepatan 45, itu pun kita rem, kalau nggak kita rem pasti nyelonong kecepatannya kan. Dan sampai bawah sini kita nggak tahu mau kemana. Ya, cara satu-satunya adalah putar balik. Oke, kita putar balik bos, kita ambil posisi di atas, kayaknya di atas itu bagus bos ya. Oke, kita mau cari lokasi masuk ke dalam. Oh, kayaknya lokasi itu bagus bos. Oke, kita kesini bos. Oke bos, oh, asli keren bos posisi di sini tuh. Jadi kita mau ngambil foto motor, ya kan? Kita nggak ada model, jadi motor ini kita jepret-jepret terus sampai waleh, ya kan? Nanti harus dijual. Wah, kan kita resik ya motor ini bos. Pernah resik nih, lek nganu, lek sidol, resik di duit. Oke, 1, 2, 3, oh tak hitung ini karo orang ya bodoh aja jadi motor. Jadi enaknya foto kendaraan tuh gini bos, daripada foto orang ya, foto orang tuh ribet bos, asli wes ribet ya umum, foto foto kendaraan benda-benda mati itu enak bos, meneng nih kalau ya, di simpulasi kan. Oke bos, ini harusnya kita jalannya pakai motor ya, bukan jalan kaki, goblok. Waduh, harusnya kita sana bawa motor ya bos ya. Oke, bawa motor kok gak dipakai, goblok kok, melaku rono, kesel loh. Ya dipakai ya bos ya jalan ya, jadi motor kita bawa ke sana. Oh jen, kaya apa ini, seneni uang mau lagi kok ya, udah orang lah ya, sabar menyeneni. Wah, asli jalannya kayaknya yang pulau buruk, cilik tenan. Oke, oke keren bos. Wah, kalau orang daerah sini naik motor di jalan kayak gini susah bos. Kalau orang pulau ini gampang aja, tancap gas muter-muter. Dan jalannya kayaknya buntu bos. Dan ternyata, oh ternyata iya. Dan ternyata jalannya buntu bos. Gua blok aku lewat kini ngopo ini. Oke bos, kita sini. Asli koplak ke seneni wong pura enggak ya. Wah muka-muka ora. Asli kita muter-muter di sini. Bentar kita jeda. Dan kita nyalakan lagi. Kita muter-muter di sini dan kayaknya emang ada sih yang kesini. Soalnya ini jejak motor ya. Ini motor trail, ini motor matic naik kesini. Motor kentir, untung di atas nggak ada orang bos. Ini kalau sore rame sana, dan kalau kita lewat sini pasti ketawain ayam ini kan. Ini dan ada yang aneh di sepatu aku bos, kayaknya sepatuku kencepan ri bos. Bentar bos, dan ternyata iya bos, sepatuku kencepan ri bos. Waduh, tembus ya bos, saya tak jebol bos ya. Wah, angel jebol. Aduh, angel ya bos. Angel bos, angel. Saya tak cepui konjeru ya. Sepatuku kan cepan ri bos. Waduh, perasaan, oh, coklat loh. Dan sepatu kalau udah kencepan ri ini pasti bocor, nah ini mati sih. Sepatu ini sepatu abal-abal. Waduh, mantep ya. Batin ku apa nyokrok-nyokrok ya bos. Kayak disunduk-sunduk jero sepatu ini. Ternyata kencepan ini peri itu gak gede. Kita turun, wah asli goblok keluar kini. Balik bos, oke kita putar balik guys, kopla aku jeda disik ya.
Oke, aku sudah di lu nggih ngecek iki urip apa mati. Tapi aku mandeg dhisik ya arep ngecek iki. Audio ini empan apa urip? Aku rugi aku ngomong bolak-balik poso-poso. Audio ini rampan. Kan rugi kan ini kan. Dan ternyata audionya masih hidup. Dan akhirnya aku tancap gas lagi, Mas. Dan ada orang-orang yang menyusul aku ke sini, Mas. Goblok engko kecepan tuh gak sikile. Tapi ora apa-apa, orang ngurus. Aku yakin dia ke sini karena ngikutin ini. Dia ikuti aku, Mas. Tapi dia enggak tahu lewat mana. Soalnya itu jalannya kecil dan sempit dan bukan semua gak sembarang orang bisa lewat situ. Kalau orang gak punya skill jumping-jumpingan gak bisa lewat, Bos. Nah, kita lewat sini. Ini orang pulau cuman yang bisa lewat sini. Wah, ini kayak Darman bisa ya. Darman Sukri ini bisa lewat sini. Kalau orang sini lewat sini ya tahan napas, Bos. Dan ini kalau jatuh, kalau jerungu prono banyak lagi nyemplung got. Dan mereka foto-foto, Bos. Apakah kita mau foto kan? Kayaknya enggak usah, aku males. Iya, Bro. Sebenarnya aku lek difotone kene ya gelem. Tapi ora enak sing foto. Lagian lek enek koncone sing go kamera ya fotone elek mestian, ya kan. Jadi terpaksa dolan-dolan dhewe. Iki posisi tikungan pertigaan kecil. Wow. Oke. Gas ya. Oke, lewat kini. Foto ini pora. Kau nanti? Kandangan ini nanti? Kilan Kasbon. Oh, orang ngerti aku. Blitar. Lihat apa foto ini yuk. Oke, bos. Ini RP moto disini ya, bos. Oke. Dewi. Kedolan gini masku kono. Nanti ini montor apa ora? Apa? Oke, ben ketok pedhe sisan. Si. Kita foto dulu ya. Oke, 1 2. Ayo 1 2. Oke. Cek nah. Wele, cantol. Akar penjelung apa, Bos? 1 2, oke. Iki dhewe klambirang sik. Oke. Tapi ora ketok ning gunung iki padha ayo. Ora ketok lek ning gunung. Rencane kedawan. Ya foto ini kini yang dua kan malah api. Ini kini lah api yang dalam. Yuk. Hey Ar. Kayak api dah. Lensanya tuh kok. Oke, Bos, kita dapat kawan dari sini ya. Asli. Kalau kita nggak blater kita nggak bakal petuk konco. Oke, guys. Jangan kaya wong touring kalian. Kayak lucu. Tapi ki motore keren kok wingi. Beat apa Beat Street ta? Iya Beat Street. Motornya Beat Street dan udah modifan. Kita jadikan korban foto ya. Udah lama enggak foto-foto, Bos. Asli aku udah gatal tangan aku. Alon-alon ae. Alon sih aku tak mandek nang kono tak foto pas mlaku. Oke, Bos. Jadi kita mau ngambil foto ini orang jalan dari sana. Posisi di sini kita ambil dari tikungan ini, Bos. Oke, dari sini, Bos. Biar agak sinematik sedikit. Oke, kita ambil foto orang itu di sini, Bos. Dan ini otomatis, asli otomatis.
Kan tengah. Oke, bos, kita mau cari posisi hunting yang bagus ya. Entah namanya siapa, nanti kita kenalan. Pandu Rike. Jadi gitu bos, kalau fotografer itu harus ini ya, harus agak liar dikit, entah cewek entah cowok harus kita sikat ya. Jangan kalau ini cewek, wah ini cewek cantik, enggak. Jangan gitu, fotografer itu harus bebas mau foto siapa aja. Oke, jadi kita mau ambil itu bocah. Asli keren bos. Karena kameranya kemampuannya kurang bos, jadi orangnya aku suruh balik lagi. Oke. Dan kita pakai manual aja. Kampret otomatis iki. Kono ae, yo. Oke. Oke bos, ini ceritanya gantian ya. Ini gantian kalau jenis itu. Ini apa mas? Mirrorless ini? Iya mirrorless. Kita tak butuh uang luruh, kita naik ini. Kita kirim lewat WhatsApp. Catatan WA aku. Kosong delapan dua satu satu dua tiga nih. Maron nih nanti. Maron kayak kena kiri cedek. Rene gimana? Lurus Rono? Belok ngiri Rene. Belok ngiri ya? Yang pertelan ngiri lo Maron gue ya. Oh. Teman tega uang nih nunggu. Ya. Sudah. Oke bos, kita udah foto orang, jadi kita putar balik. Dan jam-jam segini agak sore dikit, ini rame bos, udah mulai agak rame. Ini ada bawa trail, tapi Raisa jemping aku yakin. Mending numpak metik tapi iso belasaan daripada numpak metik numpak trail tapi ora iso ning ngendi-ngendi. Numpak trail paling ya wong kene gitu, ora iso dolan adoh pokoknya. Kali cicilan ini kan larang gitu kan. Matic ini wis pokoknya lunas bisa dolan gitu kan. Enak cewek, bos. Biasa cewek ini. Wakeh cewek ayu-ayu. Ki cewek ayu karo bojone karo anake kan. Iki nek mas-mas ganteng. Wong sing jomblo-jomblo dolan rene golek cewek golek cowok ya kan. Ora kudu cewek ra sing dolan, cowok ya dolan iki kan. Ya ku balik ya. Oh ya padha pokoke ngono. Jadi ini hari ini kita mau ke Maron ya, daerah Maron itu mana? Daerah sebelah sana, ini seberangnya Bendungan. Seberangnya Bendungan itu kelihatan dari seberang situ tadi, ada rumah rame-rame, rumah penduduk lah ya, itu Maron, desa Maron namanya. Kita mau ke sana tujuannya, cuman kalau dari sini kita harus muter agak jauh. Jadi baterainya entah nanti cukup apa enggak, yang penting kita tancap gas. Kalau bensin habis kita bisa beli bos, kalau baterai habis nggak bisa beli bos. Dan rekamnya ini tadi setelah di download audionya ada kalau setengah jam bos. Jadi nanti pasti bingung itu ngeditnya gimana ya bos. Wah terserah lah. Kasembon Kediri Batu Malang. Oke, kita ke arah Kasembon Kediri ya. Kasembon Kediri itu kita rating ya. Biar enggak katrok-katrok banget tuh itu harus di rating juga ya. Kita rating. Tuh orang aja ngerating pesen. Kita enggak ngerating. Meskipun belok kiri itu belok sebenarnya rating enggak kepake sih, cuman ya tetap kepake lah. Gas mantap.
Kalau belok kanan, wah harus lah, wajib itu meriting. Ini ada salib dari kanan, kita belok kanan. Gedabruk, ya, lucu, ora sida badan nih. Ini jam pira sih, bos? Entah ini jam berapa, bos ya? Kayaknya jam 4, wah, urung sholat ngasar ya? Sholat ngasar yang kono ya, bos ya? Sampai sini dan jalannya besar, kita bisa ngebut tapi pelan-pelan pas ada ini mobil jenazah dan ini ada mobil koplak ini, nah, kita dim biar pecak mata nih. Walah jualan itu enak mau antar ugal-ugilan. Sebenarnya kita tuh udah hati-hati di jalan, tapi kadang orang lain juga yang nggak hati-hati kan, mau awur asli ngawur, apalagi orang-orang bawa truk itu kadang apa ugal-ugalan. Ya bukan ugal-ugalan sih, emang apa, emang ngejar kecepatan sih, dia kan bawa ini barang bawaan yang harus tepat waktu gitu, kayak bis itu harus ngejar setoran juga. Kalau mau santai-santai ya tekor ya kan bos, tapi kalau ngebut ya yang penting hati-hati gitu. Jalan-jalan tikungan ini ada garisnya lurus nggak putus-putus ini, tandanya nggak boleh nyalip, kalau ada nyalip tuh goblok gitu bos. Berarti apa namanya, waleh urip, kalau ada orang nyalip di garis gini waleh urip orangnya. Jadi kita posisi di sini dan kita mau belok ke kiri. Oke, kita sen kiri, waduh, dan helmnya nabrak tawon. Kita belok ke sini, oke, habis belok sini belok ke sana, habis rating kiri langsung di rating kanan. Lah, untung aku noleh mburi ya, Bos. Ora noleh mburi nang abrak. Tok abrak wong mburi aku, Bos. Oke. Biasanya nyuruh ono ayo. Dan iki wis teko kene. Dan aku lali omai, kita balik, putar balik bos. Dan kayaknya aku raruh jalan bos. Nanti ya bos.